Teka-teki terkait siapa pelaku dugaan pembunuhan janda di Desa Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun belum terungkap. Polisi mengaku kesulitan menyelidiki kasus ini lantaran beberapa barang bukti sudah hilang. Insiden meninggalnya seorang janda bernama Ismiati yang terjadi pada Oktober 2021 lalu masih menjadi teka-teki. Jasad janda berusia 52 tahun itu ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya di Desa Sidorejo dan pihak kepolisian menduga Ismiati dibunuh. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Rian Wira Raja Pratama mengatakan, dari hasil forensik ditemukan bekas luka yang diakibatkan benda tumpul. Luka yang disebabkan benda tumpul itu ditemukan di bagian kepala, dada, rusuk hingga di bagian kemaluan korban. Sayangnya, yang menjadi kendala pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan adalah tempat kejadian perkara dalam peristiwa ini sudah rusak. TKP yang ada di rumah korban benar-benar sudah berubah total. Kurang lebih 15 saksi. Memang terkesan cukup lama penyelidikan ini karena kita tidak mau terburu-buru menetapkan siapa tersangka. Karena mengingat hasil penyelidikan dan petunjuk-petunjuk di TKP itu sangat minim. Kenapa? Karena TKP-nya sudah benar-benar rusak. Kami datang TKP sudah benar-benar berubah total. Di situ makanya kami cukup agak sulit terang untuk mendapatkan petunjuk itu karena memang TKP-nya sudah. Diketahui hingga kini polisi telah memeriksa sebanyak 15 saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, dan beberapa teman korban. Namun belum ada titik terang terkait di balik kematian korban. Tova Pradana, JTV, Madiun.